di pegunungan liar. Terdengar suara yang dianggap nyanyian memanggil lawan jenis. Menurut mereka, kucingling. Di hutan yang luas ini, sulit sekali mencari sang betina. Ditambah jumlah mereka yang hanya tersisa sedikit. Akhirnya nyanyian sang jantan mengundang satu betina yang kesepian. Mereka bertemu tidak pernah lama, hanya untuk kawin. Setelah itu berpisah lagi, masing-masing memiliki wilayah sendiri. Ling termasuk salah satu pemburu yang handal. Membuat sarang di bawah batu untuk menyimpan anak-anaknya. Para jantan selalu mengontrol ulang wilayah kekuasaannya. Ukuran besar kambing-kambing ini tidak menahan kucing lynx untuk memakan mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan datangnya musim dingin. Beradu teknik dan waspada dengan calon mangsa. Teriakan tupai sebagai tanda bahaya menggagalkan rencana pemburuan. Berhasil menangkap satu yang kecil tanpa terlihat menangkapnya. Anak-anak lynx menjadi sasaran empuk burung elang. Mereka harus pandai bersembunyi. Sekarang musim dingin sudah berakhir. Terkadang untuk mengelilingi wilayahnya sendiri harus berurusan dengan kendaraan manusia.
pergantian generasi. Ling yang dulu kecil kini sudah dewasa menjadi predator hebat. Musim kawin sudah tiba, setiap individu mencari pasangan kembali.